Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan program kita yaitu e, literasi dengan mata kuliah hidrolik dan pneumatik ya. Pada segmen sebelumnya, beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas e, terkait dengan pneumatik ya dari segi apa teoritisnya dari segi aplikasi prinsip kerja dan sebagainya pada pertemuan kali ini kami akan lebih memfokuskan lagi ke topik terkait dengan uh, hidrolik ya uh, pada hari ini saya uh, tidak sendiri saya ditemani oleh bapak Dodi Yuniardi STMT Selamat mana pak Dodi sehat Alhamdulillah ya, sehat, Nanti kita bisa ini ya uh, membahas segmen ini. Uh, para mahasiswa sekalian dan para pemirsa, acara ini bisa disaksikan juga di channel 32 UHF TV Digital atau channel 54 UHF UHV ya TV di analog atau di uh, TV Gunadarma ACID ya yeah. atau UGTV KoID ya yeah. uh, sebelum Pak Dodi menerangkan tentang bagaimana itu sistem hidrolik uh, mungkin kita sedikit mengulas uh, pernah dijelaskan bagaimana sistem pneumatik itu uh, terhadap hidrolik ya yeah. uh, nah pada kesempatan ini akan nanti dijelaskan lebih jauh uh, hidrolik itu seperti apa, mungkin anti aplikasinya, prinsip kerjanya dan sebagainya ya. Memang kalau kita lihat hidrolik ini lebih uh, mungkin lebih familiar dibanding sistem pneumatik ya. Uh, pada segmen pertama ini uh, Pak Dodi akan menjelaskan tentang uh, bagaimana itu uh, sistem hidrolik, bagaimana prinsip kerjanya dan mungkin uh, nanti ada terkait dengan kelebihan dan kekurangannya. Saya persilakan Pak Dodi uh, silakan untuk menjelaskan uh, itu ya tentang hidrolik itu. Terima kasih Pak Ridwan. Yeah. Nah, dari kelanjutan tentu ini kelanjutan dari materi sebelumnya ya mengenai uh, Hidrolik dan pneumatik, judulnya memang hidrolik dan pneumatik, tapi materi awalnya itu mengenai uh, pneumatik. Nah, pemanfaatan udara bertekanan. Oke, pemanfaatan udara bertekanan. Nah, uh, saat ini adalah mengenai hidrolik, ya, hidro, ya, air, cairan. Mengenai pemanfaatan uh, air, ya, cairan, ya, untuk uh, mentransmisikan daya nah kita lihat sejarahnya dulu deh memang kalau pneumatik itu sudah lebih modern karena uh, apa namanya udara bertekanan itu uh, namanya udara kan tidak terlihat ya namanya udara tidak terlihat ya jadi pemanfaatan yang tidak terlihat ya, gitu, secara fisik ya uh, dimanfaatkan ya sudah pada era modern seperti nah hidrolik ya jadi hidrolik itu pemanfaatan dengan air lah katakanlah zaman dulu awalnya itu dengan air. Nah, dulu penggunaan hidrolik itu uh, sudah sudah apa namanya? sudah di ya cukup lama ya sekitar ya menurut sejarahnya yang saya baca-baca sedikit itu ya. 6000 tahun sebelum Masehi bahkan ada uh, teori gitu ya. Teori bagaimana membangun sebuah piramida ya. Itu mengangkat batunya itu uh, Mengangkut melalui air, gitu. Nah, disitulah bahwa penggunaan air ya untuk e, e, memindahkan suatu alat, ya, atau suatu mekanis, itu sudah terpikir sejak lama seperti itu. Nah, ya, kalau kita bicara siapa sih, gitu kan, yang apa namanya, yang e, pertama kali menggunakan. Sistem hidrolik apa ya memang agak sulit ya zaman dulu ya belum ada HP segala macam gitu, tidak seperti zaman sekarang ya orang pada saling video-video. Nah, uh, ya yang jelas ya ya dikatakan sebelum masehi sudah dilakukan ya sistem hidrolik mulai dari uh, pada dasarnya untuk irigasi ya seperti mem memindahkan airnya pun itu juga termasuk uh, merupakan uh, teknik dalam hidrolik. Jadi uh, Hidrolik itu telah ya telah diciptakan karya para pemikir besar ya kalau sudah era modern itu ya, ya apa peradaban yang lebih maju lagi ya oleh apa base Pascal, Joseph Bram ya hmm. apa, Leonardo Da Vinci dan Galileo Galilei. Nah sehingga hidrolik itu akhirnya ya uh, sampai pada tempatnya pada era modern ya. Jadi untuk digunakan sebagai uh, mekanis ya mekanisme. Maka alat mekanis yang untuk bekerja yang berat gitu, untuk bekerja yang berat. Nah itulah menggunakan uh, alat hidrolik. Nah, metode untuk mentransmisikan daya. Pada dasarnya di sini kita bicara untuk mentransmisikan daya ya. transit itu kan pindah, emisi itu memindahkan tugas ya, memindahkan tugas benda atau dari satu titik ke titik lainnya mentransmisikan daya uh, transmisi melalui poros ya ada melalui poros ya jadi seperti apa namanya roda lah gitu ya dalam mobil contohnya ya misalnya mesin berputar itu kan untuk menggerakkan roda dia dihubungkan melalui poros atau juga pada sepeda motor misalnya uh, melalui rantai ya atau sabuk belt seperti Nah itu prinsip mentransmisikan daya ada juga mentransmisikan uh, apa namanya transmisi listrik ya transmisi transmisi listrik itu medianya ya kita bicara media mentransmisikannya transmisi listrik itu dengan media kabel ya transformator ya dan lain-lain seperti itu termasuk juga uh, nah di sini ya daya fluida ya melalui cairan atau gas ya mentransmisikan dalam hal mentransmisikan ini tentu dalam uh, ruang tertutup seperti itu Nah, pada pertemuan ini akan dibahas ya struktur pada sistem hidrolik ya. Jadi e, namanya sistem itu kan ya apa namanya kesatuan ya komponen A B C ya untuk menjadi e, bekerja dalam satu tujuan ya secara umum seperti itu. Nah, tenaga fluida tenaga fluida. Jadi Sistem tenaga fluida itu meliputi uh, hidrolik, ya, dalam apa namanya bahasa, ya, artinya yaitu hydra, berarti air, ya, dalam bahasa Yunani, ya, memang dalam uh, ilmu, khususnya ilmu pengetahuan teknik, ini banyak yang mengambil dari bahasa Yunani karena rumus-rumusnya pun, ya, huruf-huruf seperti itu, ya. nah, tenaga fluida adalah di situ dikatakan uh, teknologi yang berhubungan dengan pembangkit, ya kontrol transmisi gaya ya dan penggerakan elemen satu sistem mekanis ya dengan menggunakan fluida bertekanan ya dalam sistem terbatas dalam satu terbatas ini, ini dalam artian bahwa ya dalam satu uh, ruang ruang tertentu gitu ya tidak seperti misalnya sungai mengalir gitu nah pada dasarnya sistem hidrolik ini tidak jauh berbeda sebetulnya ya dengan sistem pneumatik yang sebelumnya anda sudah pelajari seperti itu. Jadi uh, sistem hidrolik ini adalah menggunakan uh, minyak ya minyak bertekanan tentunya ya minyak bertekanan dan uh, minyak sintetis ya sebagai media untuk mentransmisikan daya seperti itu. Jadi uh, kalau kita lihat sejarah sebelumnya itu air ya memang kalau untuk kita bicara sistem hidrolik itu ya mungkin sudah bukan air lah seperti itu, tapi sudah menggunakan uh, apa namanya minyak pada dasarnya menggunakan cairan ya sebagai media untuk mentransmisikan daya. Nah secara secara sederhana seperti itu sistem hidrolik ini ya tidak jauh berbeda seperti seperti sebelumnya ya pneumatik ya di situ ada apa namanya ada pompa hidrolik ya secara sederhana bentuknya seperti itu ada pompa terus di situ ada katup kontrolnya ya, di situ ada aktuator ya, dan ada uh, reservoir yaitu tempat untuk uh, menampung si minyaknya tersebut ya oli lah katakan minyak untuk mentransmisikan daya. Nah dari gambaran tersebut dilihat ya memang kalau dikatakan uh, secara sederhana ya memang sistem hidrolik itu juga bisa, bisa dikatakan ya kalau dibilang lebih sederhana ya contohnya seperti itu ya di sini pompa hidrolik ya memompakan minyak seperti itu ya. Nah, yang membedakan adalah minyaknya kembali lagi ya minyaknya kembali lagi terus tidak seperti udara ya udara itu setelah digunakan minyaknya akan uh, ya bebas ya beda dengan hidrolik jadi minyaknya itu kembali lagi digunakan lagi makanya seperti itu. Nah tenaga fluida ya di diklas, diklasifikan menjadi dua ya jadi hidrolik stasioner ya yang apa namanya tetap ya seperti pada mesin pres ya biasanya pada di, di industri ya di pabrik-pabrik di lah katakan gitu yang diam mesin pres ya terus apa mesin bending ya untuk menekukan pipa itu kan perlu uh, untuk apa tenaga yang besar ya pipa dari besi ya ditekuk perlu tenaga besar terus untuk CNC ya seperti di lab tersebut nah hidrolik bergerak ya sudah umum kita lihat ya seperti ekskavator ekskavator beko itu ya jadi untuk apa namanya menggaruk ya menggali ya juga tentang ekskavator untuk drill ya dan martil nah itu menggunakan sistem hidrolik ya sudah jelas mobil keren juga seperti itu ya untuk mengangkatnya naik hidrolik dan dump truck ya. Nah, secara lebih banyak lagi aplikasi apa namanya? tenaga fluida yang menggunakan hidrolik ya. Seperti pertanian, ya, di mobil jelas ya untuk rem, penerbangan ya sistem apa namanya? kendali sayap pesawat ya di industri ya sudah tentu ya. Bahkan apa hiburan wahana hiburan roller coaster terus industri apa namanya makanan minuman ya pengecoran ya untuk menggunakan perangkat alatnya yang berat berat itu menggunakan uh, sistem hidrolik seperti itu nah itu ya sistem hidrolik ada sistem transportasi cairan dan sistem tenaga fluida ya nah itu transportasi cairan adalah memindahkan air ya seperti itu nah sistem tenaga fluida nah itu dirancang ya untuk uh, apa namanya bekerja dalam sistem fluida ya jadi menghasilkan uh, gerakan linear atau uh, menggerakkan motor ya seperti yang Anda lihat tersebut ya untuk menghasilkan torsi yang menghasilkan gerakan. Ya gerakan maju mundur atau gerakan berputar. Nah, Ini Pak Dodi, kita seperti, lihat tadi ya, sistem uhum. hidrolik itu memang lebih simpel ya dibanding ya, betul, sistem Pak. pneumatik ya. ya. Uh, mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi. Ini sangat menarik pada Ini. segmen berikutnya. Uh, nanti akan kita bahas lagi lebih apa lebih mendalam tentang uh, dari sisi fluidanya begitu ya Oke, mari. Uh, mungkin uh, nanti kita istirahat sebentar setelah pesan-pesan berikut nanti akan kita lanjutkan uh, tentang uh, materi kita terima kasih Kembali lagi dalam program literasi ya khusus tim teaching, dalam hal ini adalah mengenai hidrolik. Nah, uh, barusan, kalau sebelumnya kita bahas mengenai secara umum ya, hidrolik itu ya, jadi memanfaatkan cairan ya, terus cairan tersebut untuk mentransmisikan. Nah, berikutnya adalah uh, gambaran lebih detil lah, kira-kira ya, nah bentuk alat-alatnya itu seperti apa sih gitu. Misalnya bentuk alatnya bagaimana, terus e, mekanismenya seperti apa ya. Nah, maka akan dibahas e, lebih lanjut oleh Pak Ridwan dalam segmen 2 berikut ini. Terima kasih Pak Dodi. Untuk segmen ini kita akan lebih memfokuskan pada yang kita sebut dengan cairan hidrolik ya. Tadi sudah dijelaskan, kalau kita ditanya sebenarnya apa sih perbedaan utama antara hidrolik dengan pneumatik. Tadi, kalau hidrolik itu memang uh, lebih apa, uh, ke ada namanya pompa hidrolik ya? Kalau misalnya pneumatik kan ada kompresor ya, begitu ya. Nah, pada segmen ini coba kita melihat lebih jauh tentang lebih ke uh, oil hidroliknya ya nah kalau terkait dengan oil apa cairan ini hidroliknya ini ini sebenarnya adalah bagaimana mentransmisikan tadi daya ya jadi sistem ini adalah e, e, berupa silinder hidrolik dan ada motor hidrolik tujuannya apa ada tiga tujuan utama di sini yang pertama adalah bagaimana mengatur tekanan Pressure di sini kita atur yang kedua kita mengatur laju alirannya yang berikutnya adalah mengatur arah alirannya. Jadi kalau sistem hidrolik itu di situ memang uh, yang mengatur semua ini atau uh, yang membangkitkan tekanan ini adalah yang disebut dengan uh, motor hidrolik atau pompa hidroliknya ya itu nanti ada timbul tekanan juga ya. Selain tekanan ada laju aliran dan setelah ada tekanan ada laju alirannya nanti selanjutnya diarahkan arah kemana. Tapi ini semua nanti diatur oleh yang disebut dengan pompa hidrolik. Berikutnya adalah tadi meskipun sudah dijelaskan bagaimana aplikasi daripada sistem hidrolik ini Uh, di sini mungkin ada apa, kita lihat lebih jauh. Tadi udah ada, misalnya, untuk bidang konstruksi, uh, itu misalnya tadi, bulldozer, excavator, crane, ya, untuk uh, bidang transportasi. Bisa tadi dengan forklift, ada dump truck, ya, untuk mixer, ya, eh, uh, truck mixer juga untuk mesin-mesin, ya, deck machinery. Jadi untuk st apa Steering mesin itu ya uh, juga untuk mesin-mesin tools ya misalnya tadi drilling mesin dan seterusnya juga untuk pada mesin apa uh, untuk baja ya buat baja uh, metal dan seterusnya ya sintetik ini sangat luas sekali aplikasinya bidang pengerjaan kayu juga begitu ya banyak bidang printing untuk cutting mesinnya, ya dan banyak sekali seperti juga yang paling terkenal yaitu industri-industri uh, robot dan yang diaplikasikan ke sana. Nah ini adalah uh, tadi sudah uh, kita akan lihat lebih jauh strukturnya itu memang di sini uh, sentralnya adalah motor hidroliknya, ya. Nah, cuma di sini perlu juga uh, memang ada kelengkapannya selain motor tentu sebelum uh, oli itu dimasukkan ke dalam motor harus ada filter ya, setelah di filter tentu apa diolah, dinaikkan tekanannya tadi. Setelah tekanan sudah naik, maka diatur berapa yang harus diarahkan dan seterusnya sampai uh, tadi flow-nya berapa yang kita alirkan dan begitu juga nanti untuk aplikasi berupa di silinder uh, hidroliknya. Kita tadi sudah mengetahui bagaimana prinsip kerja daripada sistem hidrolik ini memang adalah kita adalah uh, prinsipnya adalah hukum pascal di sini ya. Yang mana uh, tekanan itu akan uh, mengapa ke semua arah dengan merata itu ya. Nah, para pemirsa sekalian, teman mahasiswa, di sini ada rumus atau persamaan dasar atau basic yang perlu kita pahami apabila kita ingin apa menggunakan nanti hidrolik. Mungkin contoh soalnya nanti akan menyusul, kita akan berikan. Yang pertama itu terkait dengan torsi, karena ini memang bagaimana eh, bisa membangkitkan tekanan itu adalah disebut dengan torsi, ya. Torsi adalah merupakan perkalian antara tekanan, terus ada volume di situ, dibagi dengan uh, 2V, tentu dengan juga efisiensinya. Efisiensi mesin ini ada efisiensi mekanik dan efisiensi volumetrik. Nah, di sini contoh dicontohkan menggunakan satuan internasional. Meskipun ada satuan-satuan uh, di lain selain daripada satuan ini adalah satuan namanya satuan British. Juga bisa kita menghitung berapa uh, jumlah putaran ya yang bisa terjadi. Itu adalah hubungannya antara uh, supply atau jumlah oli yang disuplai dibagi dengan volume ya atau perpindahan daripada motor dikali dengan efisiensi volumetrik ya. Efisiensi volumetrik dan efisiensi mekanik ini biasanya diberikan oleh si pembuat alat atau pabrikan. Peralatannya selain tadi ada motor, ada apa? pompa, ada yang disebut dengan aktuator ya. Aktuator ini adalah suatu peralatan yang bekerja secara linear ya memberikan putaran atau gerakan dari motor berupa uh, rotasi ya dan untuk mengkonversi fluida ya uh, dari uh, tadi dari pompa hidrolik menjadi uh, tenaga mekanik itu fungsi aktuator jadi ini sangat penting dari pompa tadi berupa tekanan nanti masuk ke dalam uh, power mechanical ya jadi pompa uh, berupa kerja mekanik ya ada tiga tipe daripada tadi aktuator ada yang berupa hidrolik silinder ada berupa sendiri hidrolik aktuator dan uh, motor hidrolik untuk hidrolik silinder ada single acting ada double acting dan untuk hidrolik motornya ada berupa gear Fan dan Piston, ya nanti akan dijelaskan lebih jauh tentang itu. Untuk uh, itu ada single nya sendiri, dibagi lagi ada single acting berupa run, ya ada single berupa road double road dan seterusnya. Begitu juga double ini, ada lagi double acting single road ya ada dengan uh, Berupa piston dan berupa teleskop, dan seterusnya. Jadi, nanti banyak sekali macamnya, tergantung nanti keperluan kita mau diaplikasikan di mana. Ini memilihnya juga harus benar, ya. Tidak bisa kita sembarang memilih. Ini adalah contoh daripada uh, oskilatin hidrolik motor yang bentuknya yang ada yang berupa valve, ya, uh, switching, ada berupa conveyor, ya ada berupa elevasi dan rolling serta uh, intermittent uh, peralatan intermittentnya. Ya. Yang kedua yang tadi sudah dibicarakan adalah hidrolik pumpnya sendiri, di mana hidrolik pump ini adalah merupakan memang sumber tenaga daripada sistem hidrolik itu, di mana dilengkapi dengan motor, ada silinder, ya. E, dan tentu lidahnya tadi. Jadi di sini ada tekanan, e, timbul tekanan dan ada laju aliran, ya. Dimana e, setelah daya diproduksi, maka motor e, elektrik motor atau engine-nya itu akan nanti e, bisa mentransmisikan daripada daya ini. Ini sendiri ada klasifikasinya. Itu tadi bisa ada yang disebut dengan sistem fixed displacement. Ada variable displacement, jadi dia e, bisa berupa apa? E, kalau yang fix itu adalah putarannya konstan, ya. Dan kalau yang variable, nanti bisa kita menyesuaikan di adjust e, keperluan kita, begitu ya. Berikutnya, klasifikasinya berdasarkan uh, strukturnya, ya. Ada tiga di sini: ada gear pump, ada fan pump, ada piston pump. Ya, gear pump sendiri itu ada dua: ada eksternal, ada dan internal. Kalau fan, ada dua jenisnya: ada balance dan unbalance. Sementara piston pump itu ada axial, radial, ya. Ini nanti bisa lebih jauh. Ini adalah contoh untuk eksternal eh, tipe, tipe-tipe eksternalnya. Jadi fluida itu eh, eh, diis, dihisap masuk ke dalam sistem. Di situ ada dua gear yang bergerak, ya. Nanti timbul tekanan di situ, ya. Baru nanti keluar di apa? Bagian eh, sebut dengan discharge, ya. Jadi ini adalah tipe eksternal bisa dibandingkan dengan tipe ini kalau tipe ini adalah tipe internal, ya, e, di mana roda gigi tadi itu kalau yang tadi kan ber apa sama besar kalau ini ada yang e, lebih kecil ada di dalam menggerakkan jadi memang e, fluida itu adanya di dalam daripada e, gear tersebut ya di antara ruang tersebut di internal. Yang berikutnya yang ketiga yaitu ada yang disebut dengan katup pengontrol tekanan. Tadi kan ada tekanan, ada floret, ada arah. Nah, katup ini yang sangat penting manfaatnya. Jadi seperti disampaikan tadi, gunanya yang paling utama adalah membatasi tadi tekanan. Karena tekanan tadi motor itu bisa sangat besar kalau tidak di dikendalikan bisa merusak daripada uh, peralatannya jadi makanya di sini ada fungsi daripada uh, pressure control valve di sini ya jadi untuk mengatur uh, berapa tekanan yang dikirim ke uh. jadi di sini bisa berupa pengurangan bisa pengatur tekanan ya ke arah switch begitu juga apa uh, sirkuitnya Uh, dan tentu tekanan yang uh, nilainya berapa yang akan di set untuk digunakan pada uh, peralatan yang akan diaplikasikan uh, tersebut ya. Tipe daripada apa kontrol valve ini ada ada tipe relief valve ya yang bekerja secara direct ya ada juga bekerja berdasarkan apa sebut dengan pilot uh, beroperasi secara itu ya. Yang kedua tipenya ada uh, pengurangan tekanan, uh, reducing pressure, ada bekerja berdasarkan sequence, dan ada untuk uh, bagaimana memberikan uh, uh, keseimbangan kantor ya di sini ya. Ini adalah gambaran daripada direct uh, beroperasi secara apa reliefnya, ya. Jadi di sini ada. Yang pertama di sini ada uh, semacam spring atau per di sini, terus ada cairannya masuk dari sebelah kanan, nanti akan menekan uh, katup ini. Ya, setelah ada tekanan nanti bisa uh, uh, di, diatur berapa yang akan dilepaskan oleh uh, tekanan akibat tadi uh, secara langsung ini. Yang berikutnya ada eh, pengatur tekanan. Kalau tadi adalah pressure, tekanan, kalau ini aliran. Jadi disebut dengan flow control valve ya. Ya seperti fungsinya adalah ini adalah bagaimana eh, laju aliran tadi diatur, sedemikian rupa eh, supaya nanti pada saat apa? pergerakan daripada aktuatornya dan hidroliknya sesuai dengan uh, yang kita jadi ada khusus mengatur uh, flow ada yang mengatur tekanan ya di sini yang itu ya tipenya ada dua di sini ada tipe throttle throttle valve ada tipe uh, pressure com dan ada ya itu ya ada di sini ada dua tipe throttle dan tipe pressure compressed flow ya jadi berdasarkan tekanan yang ini ini adalah contoh daripada one way throttle nya uh, jadi sini memang hanya satu arah satu-satu jalan jadi mengatur uh, dari itu ya jadi bagaimana flow itu dikontrol dengan apa di atas itu ya untuk sebelum masuk ke dalam uh, penggunaan itunya. Yang berikutnya yang tadi karena kita mengatur tekanan, mengatur uh, volume, ini adalah bagaimana katup untuk mengatur arah daripada fluida yang akan apa uh, dimanfaatkan tadi atau cairan yang akan dimanfaatkan. Jadi fungsinya di sini adalah uh, Bagaimana uh, dia mengatur arah daripada aliran itu di dalam, tentu uh, di dalam saluran, ya, untuk digunakan, misalnya, tadi di aktuator dan dikonversi menjadi suatu uh, gerakan, ya, dan tugas-tugas lainnya, ya, untuk diarahkan. Bagaimana supaya uh, bisa baik, ya? tipenya ada tiga kalau kartu pengatur arah itu ada namanya check valve ada pilot of pilot ada directional uh, control valve ini yang banyak uh, contohnya yang directional control valve itu ada bekerja secara manual yang, pan, yang sangat sederhana ada yang check cam ada selenoid dan ada pilot of Ya, dan ada celonit kontrol uh, pilotnya. Ini contohnya yang tadi inline ya, uh, ada secara apa namanya angel sudut bekerja berdasarkan dan ada berdasarkan uh, line cell valve ya. <tuh> Jadi di sini intinya adalah hidrolik fluidanya. Ini sangat penting karena dia mentransfer dari atau memindahkan tadi tenaga dari motor yang fungsi ini sebenarnya digantikan oleh kompresor pada sistem sebelumnya pneumatik. Kalau sini adalah motor motor dolik. Di sini banyak sekali variasinya ya. E, ada yang e, yeah, berdasarkan misalnya disebut dengan e, fluid hidrolik ada peralatannya ya dan ini yang paling penting bagaimana mendesain bagaimana nanti ada manufakturinya bagaimana operasi dan uh, kontrol hidroliknya ya uh, mungkin itu pak Dodi uh, ada tadi lima peralatan utama ya termasuk tadi motornya ya uh, mungkin pada segmen setelahnya ini nanti mungkin tadi belum terlalu dijelaskan ya iya, bagaimana sih sebetulnya keuntungan atau kerugian daripada sistem ini tentu pasti mungkin banyak keuntungannya juga ya mungkinnya iya, juga banyak sekarang dipakai dan tadi kita lihat tadi Pak Dodi juga sampaikan terus di sini tadi lebih uh, aplikasinya itu ya uh, uh, bagaimana nanti memang sistem sistem hidrolik ini bisa kita lihat manfaatnya seperti itu. Ya, ya jadi memang secara apa namanya prinsip sama tapi ada yang membedakan. Contohlah misalnya pompa gitu, Pak ya. Kalau misalnya pompa untuk udara bentuknya seperti torak seperti itu. Kalau untuk hidrolik kan pompa bentuk roda gigi. Tadi dijelaskan oleh uh, Pak Ridwan. Nah, kita akan lanjut uh, pada segmen berikutnya ya mengenai sistem hidrolik. Ya. Setelah saham berikut ini. Terima kasih. kita kembali lagi pada program literasi mata kuliah hidrolik dan pneumatik. Pada sesi ini akan kita berbicara lebih jauh tentang bagaimana keuntungan, mungkin juga ada kerugian dari sistem hidrolik ini. Sebelumnya saya menyampaikan juga program ini dapat disaksikan juga di UGTV Official dan UGTV Mobile. Ya, Uh, pada segmen ini, Pak Dodi akan coba menjelaskan lebih jauh bagaimana uh, sistem hidrolik ini lebih diperjelas lagi. Bagaimana tadi begitu ya prinsip kerjanya? Ya, mungkin diperjelas juga. lagi, tentu juga uh, bagaimana kelebihannya, kekurangannya, tentu juga tentang. Uh, mungkin nanti, dalam memilih sistem hidrolik ini, apabila akan dimanfaatkan uh, di industri ataupun dalam kehidupan sehari-hari, silakan Pak Dodi uh, disampaikan. Baik, terima kasih, Pak Ridwan. Nah, pada segmen tiga berikut ini, ya, kita lanjutkan ya, dengan dari yang sebelumnya. Nah, uh, berikutnya mengenai keuntungan dari... Sistem tenaga fluida gitu, ya bukan berarti yang lain gak ada untungnya ya ada, ya hanya di sini adalah keuntungan dalam ciri khasnya masing-masing ciri khas penggunaan dalam satu sistem tersebut. Nah, sistem hidrolik ya dengan oli ya atau minyak sebagai penggerak ya, ya di sini kalau kita bicara kembali lagi kalau kita bicara sistem ya sudah tidak lagi uh, seperti sejarah zaman dulu ya air gitu ya kalau air itu dalam satu sistem hidrolik itu sudah dinyatakan memang tidak aman lagi gitu. Nah sebagai penggerak ya dalam mesin peralatan dirancang untuk menangan menangani beban sing apa namanya beban ringan ya sampai dengan beban yang berat ya katakanlah sudah tentu di sini adalah ya lebih berat ya daripada sistem pneumatik yang sebelumnya uh, sudah anda pelajari nah sistem fluida ini ya uh, sistem fluida sederhana ya ini mudah dioperasikan ya dan dapat dikontrol secara akurat ya dalam arti uh, memberikan di sini uh, memberikan flek, fle, apa namanya fleksibilitas peralatan ya, uh, tanpa memerlukan mekanisme yang rumit ya seperti yang sudah dijelaskan uh, pada uh, Materi sebelumnya, ya, yang tadi jadi lebih dikatakan lebih sederhana seperti itu. Ya, jadi kita dapat memulai, ya, untuk memulai menghentikan atau uh, apa namanya, mempercepat, ya, laju aliran minyak hidrolik tersebut, ya, terus komponennya, ya, terus menggunakan tuas dan uh, tombol yang uh, cukup sederhana gitu, tapi memang pada dasarnya peralatan hidrolik itu dioperasikan ya apa namanya dengan prinsip yang lebih sederhana ya ketimbang dengan sistem pneumatik. Nah, dalam sistem hidrolik ini gaya atau torsinya konstan seperti itu. Jadi tenaga fluida dapat menghasilkan torsi atau gaya yang konstan terlepas dari perubahan kecepatan. Ya jelas ya berbeda dengan udara ya. Jadi eh, apa namanya? bentuk cairan itu, jadi kalau misalnya apa namanya untuk tekanan itu udara masih masih lebih bisa dikatakan membal gitu pak ya. Nah beda dengan apa cairan fluida ya dengan cair dari bentuknya pun sudah dari kasat mata dari kasat mata sudah lebih terlihat gitu ya makanya. Terus ekonomis, nah sisi ekonomisnya itu ya tidak perlu pengurangan tenaga yang dibutuhkan, ya tetapi juga produksi atau, atau apa namanya atau penghapusan kelelahan operator. Nah sebagai salah satu faktor produksi merupakan elemen penting ya dalam penggunaan tenaga uh, fluida di situ. Nah rasio berat ya rasio berat terhadap daya itu rendah, ya jadi sistem hidrolik itu memiliki uh, rasio bobot dengan daya rendah dibandingkan dengan Ya, katakanlah dengan sistem elektromagnet, jadi seperti digambarkan, ya, kalau apa namanya, kita saja, kalau secara sederhana, kita mendongkrak, ya, mobil itu kan beratnya berapa sih? Beratnya ya minimal satu ton mobil, ya, kita mendongkrak, ya, bisa dengan alat, ya, jadi prinsipnya prinsip Pascal seperti itu, ya, terlebih lagi dengan apa namanya, dengan sistem hidrolik seperti itu, ya seperti gambar di situ diinjak dengan kaki bisa ngakas satu ton ya bisa jadi memang ya secara umum juga kita bisa melihat ya, mungkin bisa merasakan sering ya kalau misalnya yang sering ganti bannya bocor gitu nah berikut ini merupakan kelemahan pada sistem hidrolik ya. jadi memang segala sesuatu ada kekurangannya ada ya, keterbatasan lah kelemahannya nah di sini rawan terhadap kecelakaan ya akibat adanya tekanan tinggi ya dari high-pressure dalam arti hal Hai uh, jika apa namanya cairan itu ya jika tekanannya tidak terkontrol ya apa namanya ya kecelakaannya itu ber berbeda dengan udara ya seperti misalnya kalau memang ledakan itu yang yang keluar udara nah ini adalah ledakan uh, cairan ya hembusan cairan tekanan tinggi ya bisa mengenai uh, tubuh kita ya itu lebih berbahaya memang ya seperti itu. Nah sama juga ya kebocoran kecil berakibat fatal ya pada sistem hidrolik sudah tentu ya. Jadi baik pada sistem pemindah tenaga ya misalnya pada lift ya ada lift hidrolik ya, ya ada kebocoran kecil pada karena pada umumnya ya memang untuk e, apa namanya pengoperasian alat yang e, berat lah katakanlah. Ya, jadi seperti itu aja. Terus perawatannya yang cukup intensif, ya, karena medianya sendiri eh, minyak, ya, minyak itu kadang-kadang eh, ada perubahan. Mungkin kalau misalnya, apa namanya, seperti minyak goreng lah, kalau seperti di, sering digunakan terus kan sudah tidak bagus, ya. Oli hidrolik juga sama, ya, pada saat dia bekerja dalam satu tekanan, ya, itu panas, ya, oli-nya itu panas, ya. Jadi mungkin mempengaruhi, bukan mungkin jadi mempengaruhi terhadap uh, kekentalannya juga nanti. Nah, di sini walaupun sudah disebutkan tadi komponen dasar sistem hidrolik ya, saya uh, apa namanya? saya jelaskan lagi mungkin bagi adik-adik sekalian yang baru bergabung ya, saya harap. Tapi saya harap sudah bergabung dari tadi. Nah, sistem hidrolik adalah rakitan transmisi daya yang menggunakan cairan bertekanan. Ya, sudah disebutkan juga ya untuk mentransmisikan energi dari sumber energi dari satu titik ya ke titik lain ya untuk menyelesaikan pekerjaan ya, yang bermanfaat sudah tentu. Nah ini peletakan uh, ya tata letak maksudnya sistem hidrolik tersebut. Nah, seperti dikatakan di situ aktuator ya aktuator memang di sini adalah ujung ya ujung tombak dari sistem hidrolik ya ujungnya ya aktuator yang sering kita lihat memang yang apa namanya yang Anda lihat yang maju mundur maju mundur tapi aktuator terus uh, aktuator juga ya seperti motor ya motor berputar ya digunakan pada kereta api seperti kereta api listrik nah itu aktuator juga ya Terus pompa hidrolik ya, pompa hidrolik ya seperti jantung sebenarnya seperti jantung kita ya untuk mengalirkan uh, apa namanya minyak tersebut ya untuk mentransmisikan daya ya. Terus motor sendiri membutuhkan catu daya tentunya ya catu daya listrik ada pula yang menggunakan daya uh, motor bakar ya seperti pada kendaraan. Uh, regulator pengatur yang disebut itu throttle ya, jadi kalau dalam sepeda motor itu ya gasnya ya mau gasnya kenceng atau atau tidak ya mau lari cepat Nah itu juga sama ya mau aktuatornya bergerak maju cepat ya atau majunya lambat ya atau tergantung dengan tergantung juga dengan uh, beban yang diberikan ya misalnya kalau apa namanya lebih berat ya dibesarkan lagi sehingga tekanannya bisa lebih mengangkat gitu katupnya ya katupnya untuk mengarahkan ya seperti itu katup untuk maju atau mundur ya seperti itu. Nah, sistem perpipaan hidrolik ya ini alirannya ya seperti kita urat nadi gitu ya, sistem perpipaan. Ya, jadi untuk uh, apa namanya? jalan ya jalan untuk mentransmisikan daya. Reservoir. Nah, ini penampung minyak karena minyak hidrolik itu ya setelah pemakaian dipakai lagi ya dipakai lagi ya ditampung lagi nah dari situlah yang dikatakan eh, apa namanya sistem hidrolik memang perlu perawatan lebih karena medianya itu perlu perhatian ya jadi sudah habis dipakai ditampung lagi ya disedot lagi terus dipakai lagi ya siklusnya terus menerus ya. gitu sama seperti darah kita ya muter aja seperti itu ya nah, juga filter ya tentu ya misalnya eh, apa namanya ada misalnya gesekan-gesekan ya, yang tentu ya, da, misalnya pada aktuator itu meninggalkan apa namanya terjadi gesekan-gesekan, yaitu ada ada partikel yang terlepas ya dari dari torak aktuatornya, ya sehingga terbawa oleh olinya tersebut misalnya. Jadi, nah untuk digunakan lagi ya harus melalui filter atau saringan, seperti itu. Nah, gerakan silinder itu dikontrol eh, tadi kalau kita bicara tentang katup valve ya, dikontrol dengan perubahan tiga posisi katup ya. Jadi eh, katup A ya. Jadi katup yang dihubungkan ini contohnya untuk naik, ya, aktuatornya naik ya. Jadi apa namanya eh, katup diarahkan dari pompa diarahkan ke port A ya, port itu colokan lah ibarat bahasa cara ininya. Nah, itu Terus dia apa menggerak ya minyak itu menggerakkan uh, toraknya naik ya terus yang terbuang ya yang warna hijau itu adalah tekanan rendah ya jadi keluar seperti itu. Nah untuk sebaliknya juga sama ya tinggal digeser lagi apa namanya uh, katupnya sehingga arahnya berbalik ya. di situ tekanan tinggi ke port B ya port B jadi aktuatornya tuh apa namanya uh, bergerak turun. Si toraknya, nah, kalau untuk menahan ya sama ya, di pada apa namanya, pada katup tengah-tengah, jadi sama-sama terganjal ya. Jadi, minyaknya itu tidak kemana-mana, tapi yang dari pompa itu dia hanya mengalir kembali ke reservoir seperti itu. Nah, dalam industri ya, yang menggunakan hidrolik, seorang desainer itu uh, uh, menyajikan apa namanya gambarnya, gambar tekniknya seperti ini, kira-kira ya gambar sama, kalau misalnya gambar teknik di mesin gitu kan ya ada simbol-simbol apa kalau gambar teknik elektronik. Nah, untuk pneumatik eh, dan sistem hidrolik juga sama eh, disajikan apa namanya? Eh, diagram sirkuit ya seperti yang ditunjukkan gambar tersebut ya di situ di mana waduknya, saringannya, bentuk model pompanya ya terus katup kontrol arahnya yang model seperti apa ya. Terus di mana diletakkan adalah eh, aktuatornya. Dalam contoh di sini adalah aktuator silinder. Nah, sistem hidrolik ya, jadi sistem hidrolik yang dibahas di atas ya dapat dipecah menjadi empat bagian utama. Pada dasarnya sistem hidrolik itu adalah merupakan eh, apa namanya dalam susunannya seperti yang eh, seperti kita lihat seperti ini ya. Jadi ada pengelompokan ya dalam apa namanya pengelompokan dalam eh, penyusunan ya penyusunan tata tata letak sistem hidrolik bagaimana uh, waduk itu ya jadi reservoir itu masuk dalam kade, kategori kelompok ya kelompoknya tersendiri ya dari pompa dan motor listriknya itu sendiri dimasukkan dalam kategori tersendiri ya. terus katup kontrol arahnya ya juga masuk dalam kategori tersendiri dan aktuatornya, ya, jadi aktuatornya itu juga termasuk apa namanya masuk dalam kategori tersendiri seperti itu. Jadi dijelaskan ini memang baru contoh uh, sederhana ya. Kalau misalnya uh, contoh dalam ekskavator katakanlah misalnya ekskavator ya, itu sudah apa namanya lebih banyak pengoperasian-pengoperasian yang uh, diagram sirkuitnya itu lebih banyak, ya. silindernya tidak hanya satu ya satu dua ya bisa lima ya lima. belum lagi aktuator untuk apa aktuator untuk memutarkan si uh, kepa kepala ekska ekskavatornya sendiri motor listrik dan dan juga uh, aktuator untuk memutarkan roda ya memutarkan roda untuk roda belok kanan belok kiri nah, itu perlu pengubah Pengubah katup kontrol tersendiri ya, bagaimana juga terhadap misalnya pompanya. Ya, sudah tentu di situ, ya, pompanya ya digerakkan oleh motornya. Ya, kalau misalnya industri itu biasanya motornya motor listrik, sudah tentu. Nah, kalau misalnya pada ekskavator atau pada keren mobile, ya, sudah tentu dengan uh, pompanya digerakkan oleh motor diesel gitu, yang penting dia berputar ya untuk berputar. Nah, di sini ya sistem hidrolik itu yang dibahas di atas ya dipecah mendajim, menjadi menjadi empat bagian ya yang dianalogikan dengan empat bagian utama ya. Yang pertama adalah perangkat daya sejajar dengan stasiun pembangkit. Di mana di sini kelompokan oh ini adalah kita kelompokkan dulu ini untuk dayanya, Pak, ya, perangkat daya. Jadi, mulai dari apa namanya motor listriknya atau uh, motor bakarnya untuk menggerakkan pompa seperti apa ya di sini dalam satu kelompok tertentu terus juga uh, katup kontrolnya apakah menggunakan selenoid ya kalau pada hidrolik bergerak mobile hidrolik ya seperti ya seperti tadi eskavator atau pada truk itu biasanya pada uh, apa namanya sistem manual ya kita seperti Anda bisa lihat ya tuas-tuas ya operatornya menggerakkan ya seperti excavator walaupun pada kendaraan juga sudah sudah lebih modern juga uh, alirannya ya alirannya terus pipa-pipa seperti apa dan uh, tenaga fluidanya nah, jadi seperti itulah kira-kira memang uh, tadi ini ya, hidrolik uh, tersebut sistem Ciba. hidrolik itu Tadi kaget juga ya, ada yang sampai meledak begitu ya. Iya pak. Jadi memang perlu apa namanya ya, para mahasiswa itu mungkin harus merancang. Tadi kan ada katur pengaturnya ya. Katur pengatur betul. Karena memang pak. hidrolik ini kan dibanding sistem pneumatik kan membangkitkan tenaga yang sangat tinggi ya. Iya pak. Dari pelajaran mekanika fluida kan juga kita tahu bahwa Masa jenis cairan itu ya. kan jauh lebih besar dibanding udara Udah gitu dalam. ya, jadi dia bisa membangkitkan apa, tekanan yang sangat besar begitu ya pada dia. Iya. Nah, jadi juga apa namanya sudah lebih jelas ya mengenai uh, hidrolik itu sendiri. Jadi termasuk juga dengan alat-alat hidrolik. Ya. Terima kasih sudah menyampaikan materinya. Saya harap para pemirsa, khususnya para mahasiswa, nanti terus mengikuti acara ini karena masih akan berlanjut terus. Masih banyak hal yang akan kita bahas tentang hidrolik ini. Mungkin nanti sampai contoh-contoh soal dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.